Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para fans Leslar dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali bersama Mimin di channel kesayangan kalian. Channel ini akan selalu memberikan informasi terbaru buat kalian semua pecinta Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Nah oke, para fans Leslar, di episode kali ini Mimin akan coba membahas masih seputar bencana yang ada di seputaran Cianjur atau di tempat kelahiran Dede Lesti. Di sini Masya Allah tak tanggung-tanggung Lesti lakukan hal ini untuk korban bencana tersebut. Tak tanggung-tanggung Lesti Kejora kirimkan bantuan banyak ini pada korban gempa di Cianjur hari ini. Nah sahabat, tentu kalian semua penasaran. Tapi sebelum lanjut ke isi pembahasan, Mimin sarankan untuk terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Nah sahabat, seperti yang kita ketahui, Cianjur berduka. Di sini terlihat banyak sekali donasi-donasi yang diberikan dari para relawan atau hamba Allah yang mengirimkan sejumlah makanan, pakaian ataupun sejumlah uang buat membantu meringankan penderitaan mereka. Dan di sini salah satu postingan menunjukkan bahwa keluarga Lesti pun tidak ikut atau tidak tinggal diam. Lesti tak tanggung-tanggung mengirimkan makanan buat korban gempa tersebut. Wah, sungguh luar biasa ya guys. Di sini terlihat banyak sekali ya kiriman dari Lesti Kejora buat korban bencana gempa di Cianjur hari ini. Nah sahabat, betapa mulia hati Lesti Kejora ya, karena di sini mungkin dia menganggap bahwa ini adalah saudaranya semua. Karena di sini Cianjur adalah tempat kelahiran Dede Lesti. Dan Ayah Rojak pun mendukung niat baik sang putri kesayangannya. Dan tidak luput juga dari pandangan kita, Rizky Bilar pun ikut ya berkecimpung untuk membantu korban gempa tersebut. Nah sahabat, di sini kita sebagai fans Leslar terus mendoakan mudah-mudahan korban gempa ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan bagi yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Amin amin ya robbal alamin. Oke para fans Leslar, untuk episode kali ini mungkin dicukupkan sekian dulu. Nah, nantikan cidukan-cidukan terbaru dari Leslar untuk berita selanjutnya atau cedukan selanjutnya. Makanya tetap pantengin channel ini dengan cara dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate setiap harinya di channel ini. Oke para fans Leslar, Mimin ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.